Hello badminton lovers, kali ini kita akan membagikan hasil lengkap Toyota Thailand Open 2021 pada tanggal 13 Januari 2021. Jangan lupa selain kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda seputar bulu tangkis. Mari kita bahas dari sektor tunggal putri. Kali ini Carolina Marin unggulan kelima melawan Ki Shui Fei. Dua game langsung 21-10, 21-12. Kemudian dari wakil rumah Thailand, Pornpawe Kong Kuong melawan Neslihan Igit dengan skor 22-20, 21-13. Selanjutnya dari tuan rumah unggulan keempat Rachanon Intanon melawan Yeo Ji Man dengan dua game langsung 21-15, 21-15. Selanjutnya Supanida Kathetong, nasib dari tuan rumah Thailand, melawan negara Indonesia yaitu Roseli Hartawan dengan dua game langsung 21-14, 21-16. Selanjutnya Eugenia Koset Kaya melawan Nathanon Runpibon Sopit, dua game langsung 21-12, 29. Selanjutnya Sirada Runpibon Sopit melawan Doha Hani Wolkover. Selanjutnya Yolin Fone Lee melawan Hadia Hosni dengan dua game langsung 21-7, 21-9. Dari India, Saina Newal melawan Kisona Selvadurai dengan dua game langsung 21-15, 21-15. Demikianlah untuk sektor tunggal putri. Selanjutnya kita bacakan hasil pada tanggal 13 Januari sektor tunggal putra. Dari Indonesia, Cesar Hiren Rustavito melawan India, Samer Verma. Dua game langsung dimenangkan oleh Indonesia 21-15, 21-17. Selanjutnya dari India, Kindambi Srikan melawan rekan senegara Sorab Verma, dua game langsung 21-12, 21-11. Selanjutnya Jason Anthony Hoshui melawan India Paripuli Kashyap dengan 3 game 21-9, 13, 21, 14, 8. Retired. Selanjutnya Lee Cheung Yu melawan Abhinav Mathona dengan 2 game langsung 21-13, 21-17. Dari China Taipei, unggulan kedua Choi Tin Chen melawan Tasanon Simson Bunsuk dengan 3 game 16-21, 21-10, 21-14. Selanjutnya dari wakil Li Jijia, unggulan ke-8 melawan India Pranoy HS dengan 3 game 13-21, 21-14, 21-8. Selanjutnya Wang Chuwei melawan Brice Lee Verdes dengan 3 game 21-12, 14, 21, 21-16. Selanjutnya Lee Darren melawan Anders Antonsen, unggulan ketiga, kali ini gugur unggulan ketiga dengan 2 game 21-12, 21-18. Mari kita bahas dari sektor ganda putra. Ong Ye Shin dengan Teo Heiwi melawan wakil India MR Arjun dan Dhruv Kapila dengan 3 game 13-21, 21-8, 24-22. Selanjutnya Li Yang, unggulan ke-6 berpasangan dengan Wang Chilin melawan Kim Astrup dan Anders Sakrup Rasmussen dengan 2 game langsung 21-13, 21-18. Selanjutnya Satwi Saris Ranki Reddy berpasangan dengan Chirag Sethi melawan wakil Korea Selatan Kim Gi-jung dengan Lee Yong-dae dengan 3 game 19-21, 21-16, dan 21-14. Selanjutnya Supak Jomko dengan Kitin Pong Kedren melawan Mark Lamfus dan Marvin Seidel dengan 2 game langsung 21-23, 21-21, 19. Dari wakil Korea Selatan, unggulan ke-7
Choi Sol-gyu dengan Shiu Seung-jae melawan Jason Anthony Hoshea dengan Yi Kaora dengan 2 game langsung 21-17, 21-12. Dari selanjutnya Philip Chu dengan Ryan Chu melawan Apilu Gataharong dan Nathanon Tumalok 2 game langsung 21-17, 21-12. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan unggulan kedua melawan rekan senegara Indonesia Pramudia Kusuma Wardana dengan Yeremia Erich Yuce Yaakob Rambitan dengan 2 game langsung 21-14, 21-19. Selanjutnya dari tuan rumah Wirapat Pas Jarung dan Wong Starton Tongkam melawan India Atrit Manu dan Reddy Besumet 2 game langsung 21-19, 21-14. Dari sektor ganda putri, wakil Korea Selatan unggulan ke-6 Chang Yena dan Kim Hae-rin melawan Catherine Choi dan Josephine Wu 2 game langsung 21-8, 21-13. Tam Pir Lee dan Tina Murali Taran melawan Benyapa Aimsart dan Nuntakan Aimsart 2 game langsung 21-19, 21-17. Masih dari wakil Korea Selatan unggulan ketiga Lee Sung-hee dan Sing Sae-chon melawan Amelia Maglun dan Freja Raffin. 2 game langsung 21-10, 21-17. Selanjutnya Vivian Ho dan Yap Cheng Wen melawan Anastasia Akrunina Olga Morozova. 2 game langsung 21-10, 21-11. Selanjutnya dari wakil ganda putri Indonesia, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu unggulan kelima melawan Rachel Honderich dan Kristen Sai. 2 game langsung 21-12, 21-11. Chou Mei Kwan dan Li Ming Yan melawan Vimala Hero, Margot Lambert. 2 game langsung 21-15, 21-18. Selanjutnya dari wakil tuan rumah Putita Supaji Rakul dan Sapire Tairat Tanachai melawan Setiana Mapasa Gronyai Somerville 2 game langsung 21-11 dan 21-9. Sektor ganda campuran, wakil Korea Selatan unggulan keempat Choi Seung-jae dan Chang Yu-jung melawan Adam Hatem El Gaffer dan Kod Dulha Hani Wolkover. Selanjutnya Marcus Ellis, Lauren Smith melawan Jonas Ralfi Jansen, Kilasu Ostermeyer. 2 game langsung 21-13, 21-13. Mark Lamfus dan Isabel Hetrich melawan Joshua Hurbulryu, Josephine Wu. 21-12, 21-13. Supak Jomko dan Suspiras Paim Sapran wakil tuan rumah melawan negara Indonesia Rino Rinvaldi Pita Hantias Mentari 3 game 21-18, 11-21, 21-19. Tang Kiang Meng Lai Peijing melawan Daniel Hirst dan Linda Elfer 2 game 21-14, 21-14. Wakil Indonesia unggulan kedua Praven Jordan dan Melati Devana Oktavianti melawan Niklas Nor dan Amelia Magelun 2 game langsung 21-17, 21-16. Tang Chung Man unggulan ke-8 Seng Ying Suet melawan wakil India Reddy Besumet dan Reddy Nsiki 2 game langsung 22-20, 21-17. Tom Ki Kuel dan Delphine Delcre melawan Mikkel Mikkelsen dan Rike Sobe 2 game langsung 21-15, 21-10. Demikianlah hasil pertandingan pada tanggal 13 Januari 2021 Toyota Thailand Open 2021. Ikuti terus channel kita berbagi informasi hasil skor kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat.